Rocky. Namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Rocky. Keren. Enggak boleh. Iya, enggak boleh. Oh iya. Teralis lantai 2 itu di atas aja, udah lemparin tali. Langsung rosot lantai 2. Ketali. Buat berarti guys, naik satu lagi nih.
lagi. Satu lagi. Terawan. Berat ya, selesai. Ini ke dadap Prancis nih, ke bandara. Kami siang OTW ke bandara Soekarno Hatta, kirim apa? Steger. Sendiri alon ya. Ini ring road nih kondisinya, Kamis siang ramai lancar. Bandara kiri siap. Kiri Kamal bandara. Kondisi jalan ring road ramai lancar guys. Dari Kamis tanggal berapa ya, terus lurus ke jalan lingkar luar barat. Macet atau siap, banyak pergudangan pabrik. Terus di jalan Kapuk Kamal Raya sejauh 3 km. Oke, Google. Cari alamat juga nih daerah arah masuknya lewat dadap. Macet. Harus siap, oke, harus siap stok air, macet. Kalau macet haus. Hausnya turun lagi. Padang udah ada, oh, ada polisi. Oh, bukan polisi ya. Saya kira polisi. Raji ya. Saya lagi ngerekam, kalau enggak boleh main HP. Kalau raja tuh kena pasalnya. Untuk polisinya nggak ada. Ini banyak pergudangan guys, pergudangan Miami. Waduh, macetnya kayaknya lama nih guys. Kayaknya belum sarapan pagi. Untung sudah bobok loh. Air sama. Kami menemukan rute yang lebih cepat lewat Jalan Kapuk Kamal Raya, Jalan Kapuk Kayu Besar, yang menghemat waktu 5 menit jika Anda memilih untuk tetap mengikuti rute yang sekarang. Ketuk lain kali. Iya, oke. Biarinlah, jalanin aja hidup lah. Google, biarinlah.
buat makan saya nih, sit apa macetnya. Isinya apa nih? Padang murah meriah 10.000. Wow. Mantap, guys. Oh, pakai rendang 10.000 Jakarta. Murah, guys, rendang. Ambil arah barat laut di Jalan Kapo Kamal Raya, Jalan Kapo Kayu Besar menuju Gang Kresek. Pakai rendang, guys, Jakarta. Padang. Nasi Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap, guys, rendangnya. Masih hangat. Makan dulu, guys, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah macet. Gua jalan, guys. Paling macet lagi depan. Ini jalan terus di Jalan Kapuk Kamaraya sejauh 1 km. Masih jauh. Macet, guys. Yang sekolah telat tuh. Terlambat nih. Nunggu ojek. Berangkat sekolah apa pulang? Kayaknya sih pulang. Nunggu jemputan dia. Macet, Neng, lama. Tuh nggak jalan-jalan tuh. Maju dikit, berhenti lagi. Maju dikit, berhenti lagi. Makan dulu aja, guys, lah. Pakai rendang, guys, 10.000 Jakarta. Bawa dua tuh. Kalau kurang nambah lagi. Jalan lagi, guys. Oke, jalan lagi. Pasti ada pergudangan mobil keluar masuk nih, mobil-mobil gede kayak gini nih keluar masuk nih, yang bikin lama, bikin macet. Tuh ada nasi Padang juga, guys. Saya makan dulu, guys. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, masih setuju, guys. Oke. Saya makan dulu, habisin dulu, guys. Saya nanti lanjut lagi. Kasihan tuh, guys, yang bawa anak kepanasan, macet. Anaknya baru usia berapa ya? Baru 6 bulan, 7 bulan kali ya? Kasihan tuh kena panas, macet. Macet, guys, tuh. Tuh, ada lagi tuh mobil gede keluar. Bikin macet tuh, mobil keluar, masuk. Panas, guys. Macetnya. Ada kali satu jam mantap di sini. Nah, kasihan tuh ambil kanan aja, Pak, nih, ambil kanan nih, ke sini. Lama juga nih majunya nih. Oke, semoga selamat ke tujuan. Alhamdulillah, guys, habis. Masih macet dari makan, mobilnya nggak jalan-jalan. Jalan sih dikit-dikit, anak sekolah aja nunggu angkot lama, naik ojek nggak ada. Oke, guys, makasih, guys. Alhamdulillah udah terisi, mendingan lah. Oke, ini aja selesai, buang sampah pada tempatnya, guys. Mana tempat sampah ya? Oke, guys, simpen dulu dah. Macet kah, guys, mau ke arah Dadap, parah. Hari apa nih? Rabu, tanggal 9 Maret 2022. Panas. Macet, guys. Panas. AC-nya mati lagi. Aduh, alhamdulillah. Mantap, steker doang nih. Dapat transport Pego. Ya, lumayan lah. Jakarta Tangerang. Macetnya lama, guys, jalan-jalan. Tuh.
Perhatiin dah anak sekolah itu tuh, dari tuh anak sekolah ini, tahu gak dia jalan dari saya pas makan itu udah 15 menit dia jalan kaki tuh. Dari depan ring road sampai tuh dia jalan terus, mungkin sampai jembatan sono kali, apa namanya tuh yang jembatan apa tuh diadap ya. Sekuat juga itu ya, ada ya jalan kaki, apa nggak naik ojek, apa nggak dijemput ya, apa nggak ada ongkos naik ojek, apa nggak ada jemput apa gimana, nggak tahu dah. Dari tadi tuh dia lewat jalan terus, nggak ada yang ngasih tumpangan apa ya, mungkin nggak kenal sih, nggak tahu, mungkin dikira rumahnya deket. Tapi saya lagi macet gini dia lewat, saya macet 10-15 menit baru jalan ke Uber sama dia, dia lagi jalan di depan. Terus saya macet lagi, dia lewat lagi. Tidak, di depan ada lagi gak? Kan lumayan ya, dari ring road yang keluar tol apa namanya tuh, ring road sampai jalan ke sini kan sekitar 1 kilo lebih dah. Mantap, semangat deh. Semoga jadi orang sukses. Saya mau ngasih tumpangan sih, tapi takutnya dia udah sampai rumahnya. Udah deket rumahnya. Tapi gimana ya, mau nolongin apa saya, nyariin ojek saya nggak kenal, apa saya kasih tumpangan, macet lama ntar di dalam mobil, lihat di depan dan nanti saya, dia jalan banget jauh, kena macet sini 1 jam lebih saya. Insyaallah ini guys udah mulai jalan nih, jauh guys. Tuh, saya jalan baru berapa meter ya? Baru 100 meter macet lagi. Dan anak yang tadi mana ya? Apa udah kelewat kali ya? Apa saya tadi nggak lihat sih? Apa udah sampai rumahnya nih? Alhamdulillah, kalau udah sampai, kasihan aja. Meratin, kok saya macet dari tadi dia lewat, masih lewat, masih nguber. Saya dia ninggalin saya jalan ketemu lagi. Dia lewatin saya lagi, saya jalan lagi, dia ketemu lagi. Makanya penasaran tuh, udah nyampe rumah atau gimana gitu. Kayaknya sih SMP tuh, kelas 2, kelas 8 apa 9, tau udah. Tuh, dari kamar. Ini nih, yang bikin mobil nggak jalan-jalan, antriannya, jalurnya, keluar masuk. Mobil apa ya, mobil Fuso, lihat aja putar baliknya susah banget, makanya saya nahan diri. Guys kontainer Bang, harus stopin bang. Iya. Terus. Hey guys, keluar gudang, macet guys. Aduh, lama di jalan ini mah bukan lama kerjanya. Guys, gimana nih? Kapuk Indah pergudangan. Padang ada satu lagi tuh kalau lapar.
air masih banyak stok. Cewek tadi mana tuh, gadis tadi? Udah nyampe rumah apa udah masih jalan? Cet angkotnya alif aja tuh angkot. Langsung minggir dia. Ada apa tuh? Pokoknya ada mobil gede kali. Angkot terobos aja kanan. Oh iya, itu ada mobil gede. Ada pesawat. Set parah amat tuh, macet panjang. Dah. Ini bukan ya? Tadi ya? Tuh jalan lagi. Bukan kayaknya. Bukan. Itu kali ya? Yang tadi jalan bukan ya? Sekolah jauh-jauh, pulangnya ada motor, ada mobil, macet semuanya, terhambat semua, macet, kapok lah kalau sehari-hari lewat sini mah. Lama di jalan, bukannya lama kerjaannya. Akhirnya yang depan saya menyerah, dia putar balik ya, macetnya lama guys. Sampai mesin saya adem nih, saya matiin tuh. Ngirit bensin. Nggak jalan-jalan nih, saya udah 10 menit lebih. Dia nyerah, dia putar balik ya. Matiin. Parah macetnya. Jalan-jalan. Mesin sampai saya mati, sampai adem. Tuh, ada lagi tuh. Ah, maju deh saya. Macet, guys. Dadah. Alhamdulillah jalan. Set macet, baru sampai pom bensin. Alhamdulillah, jalan. Kayaknya buka tutup jalur nih. Lama banget sih, Bu. Jalannya. Jalanannya 2 jam, kerjanya cuma 30 menit. Sabar. Yang penting udah sarapan. Ya, berhenti lagi aja. Aduh, depannya paksa. Aus. Macet guys, dadap macet. Ring road. Terhalang lagi nih sama mobil nyebrang. Kasih lewat dulu guys. Hampir. Tuh parah macetnya. Oke, truk. Gudang. Dadap. Ya. Macet guys. Dari pagi sampai siang di sini terus. Baru berapa meter ini jalan? Baru 300 meter kali. Buka tutup kayaknya. Macet. Saya angkot. Nyodok aja angkot. Terus saya dua ada temennya. Apa saya ikutin aja angkot ya, guys. Masih betah, macet-macetan guys. Oke.
Mobil Puso guys ini. Yang kejadian apa? Waktu rem blong di balik papan tuh mobilnya tuh segede gitu. Saya dihajar habis di lampu merah. Ngeri juga guys. Ini guys ada lagi. Ini mobilnya ini ukurannya hampir sama lah yang di balik papan tuh, yang remnya blong. Gede gini guys, bayangin guys, diseruduk dari belakang. Anginnya aja ngeri. Oh, ada lagi tuh. Stabilnya. Waduh, kenapa tuh? Dari alamat. Saya balik lagi nih. Awas neng, banyak mobil. Pabrik Royal. Pada istirahat. Pada ke warung apa? Saya masih ada bekal tuh. Masih ada sisa padang satu. Masih kenyang guys. Bete nih guys macet. Oh ada parkir mobil gede guys. Lawan arah. Mau masukin mobil satu depan saya dia. Oke siap. Yuk. Dari tadi guys jalan guys baru jalan. Oke. Masya Allah, sabar. Oh, dia mau arahkan parkir itu mobil. Siap. Aduh, alhamdulillah baru napas bentar. Nahan lagi. Amin. Ya, apa kita masih? Ayo Pak, ayo Bu. Iya, parkir macet. Iya, halo, ayo Pak, Bu. Iya, halo. Ya tadi lama, tadi kita berangkat ya. Ayo Pak, iya Bu, iya. Awas hati-hati jam 12. Oh, jam 12 ya. Iya, jam 12. Oke ya. Ya tadi lama. Tuh, Pak Supirnya tuh. Pak Supir, iya. Ya, yang dari Dadang mau ke jalan tol nih, ya, Pak Adro, ya. Iya, alangkah indahnya Pak Bu, alangkah indahnya Pak Tuhan. Mobil yang kata mirip rem blong di balik papan. Kita hanya rasakan lah. Ya, ayo Pak, kita mencoba dong. Masuk ke boxnya, ke komputernya. Ayo Pak, ayo Bu, ya ada apa aja. Hari ini box saya macet. Ayo Pak, ayo Bu. Rodanya berapa rodanya? Ya, ayo Pak, supirnya deh. Oke, sampai sini jam 12.21. Dari rumah tadi jam 9. Paling dekat. Rumah cuma dekat apa? Dekat Taman Pala. Set 3 jam di sini. Mau ke arah apa? Dadap Perancis. Baru sampai sini doang. Tuh, ditahan di sini lagi, ditahan lagi. Macet. Sabar. Belok kiri juga macet. Lihat mana ya? Dewas. Guys, macet. Tempat beli umpan-umpan pancingan.
yang mau mancing ke sini dulu, beli lumut, mancing laut bisa. Macetnya guys, alhamdulillah. Bersyukur. Tuh ada pancingan. Yang hobi mancing, mancing nih guys. Beli umpan-umpannya guys. Silau. Aduh ya Allah, macet di baru sampai di kantor lurah Kamal Muara. Oh, macetnya ada mobil mogok, guys. Ada mobil mogok. Mobil mogok ya? Oh, ini nanjak enggak kuat. Nanjak enggak kuat, guys. Jadi macet nih. Mobilnya nanjak enggak kuat. Jadi macet tuh, buka tutup. Aduh. Mudah-mudahan sampai sini lancar. Ini kalau lurus ke stadion sepak bola apa namanya? Kamal. Kalau minggu pagi rame nih, guys, pada jogging, pada ada yang jual jajanan, main bola pagi. Waduh, arah pulangnya macet nih, lihat mana nih pulangnya ntar. Tuh, mudah-mudahan nih lancar nih sampai jembatan Dadap. Saya video dari rumah, dari waduh capek guys bikin konten, tapi nggak apa-apa lah, bersyukur nanti juga terbayar semua ini karena rezeki dari kalian yang sudah support dukung channel Mas Ketujuh, amin. Waduh, pulangnya pasti bisa lah, kayaknya bisa pulangnya, nggak macet, lancar guys, alhamdulillah. Waduh, macet guys, macet tuh jembatan Dadap cepat ujung loh, baru sampai sini. Oke, alhamdulillah saya sudah sampai Dadap, jembatan Dadap. Set mobil gede amat tuh. Ini kata rem belum di balik papan nih. Ngeri. Guys, kita sudah sampai Dadap. Ngirim barang. Nih yang dulu mau digusur gagal. Agak jadi nih. Ini kalau jadi digusur, dirapi, ini rapi. Jalanannya dicor karena masyarakatnya pengen begini apa adanya, ya apa-apa. Tuh. Yang sana kalau apa tempat-tempat apa ya? Begituan lah. Kalinya, guys. Kurang di apa ya? Buset, apa tuh? Inilah namanya jembatan Dadap. Oke, ini perapatan Dadap, guys. Yang orang bilang Dadap Jakarta Barat. Ini di sini tempatnya, guys. Apa? Masih berantakan, jalannya rusak. Oke. Arus kendaraannya ramai. Mobil-mobil besar semua. Tuh, udah tuh gede-gede. Ini dulu pos polisi ya, udah enggak aktif lagi. Oke, tuh. Macet guys, kalau lurus ke apa namanya tuh Tanjung Pasir Pulau Seribu, kita belok kiri guys, arah bandara Perancis. Wih, sudah sampai guys, 3 jam melalui. Aduh, masya Allah, akhirnya pulangnya juga macet tuh guys, arah baliknya macet, berangkat macet, pulang macet. Waduh, beginilah kondisi jalannya guys, rusak karena beban muatan barang, mobil barang. Oh iya, saya kan bawa teman-teman dari bawa motor, janjian dari Dadap jembatan belok kiri ada jembatan kedua. Ini di jembatan pertama belum ya? Ini bukan jembatan guys, ini mantan jembatan. Kita cari jembatan yang apa ya? Yang tembok.
Macet lagi guys ya, banyak gitu ya. Tuh rusak jalan begitu guys, banyak. Macet lagi guys. Cuacanya cukup panas. Panas guys. Cari jembatan kedua guys. Oh jalannya rusak. Jalannya rusak guys, jadi macet. Kita cari jembatan yang kedua guys. Tuh jalannya rusak tuh. Itu mobil kalau ini bisa gelembang. Waduh, mobil-mobil pasir semua lagi. Hari ini melelahkan. Tapi alhamdulillah dapat rezeki, dapat ongkos. Ya lumayan lah buat beli bakso, traktir 10 orang, 15 orang lah. Tapi orangnya pada sibuk. Jembatan kedua mana ya? Tadi saya lihat jembatan tadi satu rusak, bukan jembatan beneran. Ya, macet lagi aja. Kita nyari alamat Duta Permai bandara. Aduh, masya Allah. Sampai 3 jam kurang lebihnya perjalanan ini. Paling deket. Kalau nggak macet nih, paling cuma 30 menit lah kurang lebih. 20 menit. Saya sudah sampai jembatan pertama. Selamat datang apa nih? Dadap. Bapak tahu tuh. Bacaannya selamat datang. Dadap. Tahu lah. Masih guys. Kedua cari ya, ada rujak. Aduh, dimana perumahan Duta? Nah, salip aja dah. Gak berani gue ya. Tuh, dia boleh kanan ya. Gue berani gak ya? Salip kanan. Berani gak guys? Jaraknya dikit lagi guys. Tiga belas menit lagi Sherlocknya. Gue ambil kanan aja kali ya. Ada mobil ke kanan, gue kanan aja. Capek gue. Macet tuh. Gue kanan aja, nekat tuh. Capek gue macet terus, capek gue. Capek gue. Lihat tuh sebelah kirinya macet guys, kiri macet guys. Wah, tiang gue tabrak dia. Ya. Lihat guys, kirinya macet guys. Panjang guys. Kita terobos lawan arah, terobos.
sampai sini doang, guys. Sampai sini doang. Ini jembatan kedua nih. Mana Dewa? Tabrak. Kita arah aja. Sudah. Terus. Udah terus aja terus. Nah, gue ikutin map gue tuh. Iya. Duta kan? Iya, duta harapan. Lo habis makan ya? Habis tidur ya? Tadi di situ gue. Oh iya. Gue udah bingung nyari lo. Udah pokoknya. Itu dia, guys. Baru ketemu orangnya nih. Nanti dia yang kerja, saya bantu dikit tuh saya pulang. Sherlocknya berapa menit lagi ya? Oke, pantesan nyuruh saya nganter dia, bosnya nggak mau bawa yang apa angin si angin. Pinter dia ngasih duit tapi ya nggak mau capek. Wah, macet lagi ya. Wow, macet guys. Kiri kanan macet, nggak jalan. Jalan pun cuma sedikit. Banyak kabel. Mobil parkir. Aduh. Macet ya. Oke lah, jalannya udah bebas. Mana aja terserah lah. Kanan kiri bisa. Tengah-tengah tiang listrik. Oke, macet guys. Ada kabel guys, hati-hati kabel nyangkut pala. Wow, jalannya berdebu guys, banyak kabel. Lawan arah udah, ajar sekar. Udah 4 jam nih perjalanan. Kalau hitungannya 4 jam tuh Jakarta Cikampek nih udah nyampe. Duh, punya mobil di sini mah capek. Oh, wow, hampir aja. Aduh, bos santai. Terobos terus. Sampai lokasi 8 menit lagi. Itu juga dihitung macet kali ya. Kiri apa kanan ya? Kiri aja dah. Saya banyak kabel putus loh, ngeri kesetrum. Saya ini tiang-tiang listrik ketabrak kontainer kali ya, kesenggol. Tuh, pada miring. Ada setrumnya kagak ya? Terus saya ngeri banget ya. Kayak kabel-kabel pada dipusut-pusutin. Masih nerobos terus. Jalur dadap buat terobos. Lawan arah. Macet guys kirinya. Terobos terus. Tuh ada lubang-lubang gede banget. Ya, sampai sini doang. Macet kan. Terus guys, kanan bos. Ambil kanan terus. Pergudangan dadap. Iya, udahlah. Ikutin aja. Macet. Ini tukang kerjanya nih. Berapa polisi?
Terus sudah. Aja terus. Ternyata ini guys yang bikin macet. Ini ujungnya nih dari kemacetan di Dadap. Jadi tuh ada kiri tuh perbaikan jalan. Jadi buka tutup yang kanannya. Jadi gantian. Ntar yang kiri masuk dulu. 1 2 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil. Ntar ditahan lagi gantian yang kanan. Ada apa namanya? Renovasi jalan tuh, perbaikan. Harusnya sih malam ya lebih enak ya. Lebih dikit aktivitasnya daripada pagi siang hari nih. Tuh ditahan lagi tuh, guys. Ditahan lagi tuh, guys. Kalau setiap jalan ditahan begini, depan ada lagi ya. Capek dah. Dibutuhkan segera connect pergudangan tuh. Telepon, lakukan. Ini tuh guys yang bikin macet untuk apa ya, untuk kepentingan bersama juga, tapi hari ini ya cukup melelahkan lah. Saya harus ikutin ambil kanan dah biar lancar. Dibagi jalan aja dah. Tuh ini udah sepi nih, saya ikutin aja deh yang mana yang lancar aja deh. Buset, depan macet aja guys. Ada pesawat guys. Pesawat mendarat. Ini yang bawa motor, untung dia bawa motor. Coba kalau ikut mobil saya nungguin dia pulang juga. Buset, bisa malam pulangnya. Kalau dia bawa motor kan saya tinggal. Saya duluan pulang. Mobil sampai rumah dia juga udah kelar kerja tuh. Tuh dia juga nggak tahu lokasinya. Saya ngikutin map, dia nggak ada HP lagi. Namanya Pak Iwan. Ayo jalan lagi guys. Kacau. Guys, saya sudah kembali ke jalur yang benar. Yang kanannya sudah sempit. Macet lagi guys, ya capek ya. Padang masih ada padang, satu lagi. Ini dia guys, yang dituju sudah sampai, alhamdulillah. Perjuangan, macetan dari pagi. Akhirnya ketemu juga tuh. Alhamdulillah. Oke, Wan, udah ketemu, Wan. Assalamualaikum. Setelah 600 meter, belok kanan untuk tetap di jalan perumahan Duta Bandara Permai. Oke guys, siap. Ketemu guys, lokasinya bikinlah macet. Oke, belok kiri ya. Jangan, udah deket. Ngopi guys. Ada belok kiri. Salah nih. Ambil arah utara menuju jalan perumahan Duta Bandara Permai. Lalu belok kiri ke jalan perumahan Duta Bandara Permai. Salah guys. Setelah 100 meter, belok kanan ke jalan perumahan Duta Bandara Permai. Belok kanan ke jalan perumahan Duta Bandara Salah. Permai. Ini lalu belok kanan untuk tetap di jalan perumahan Duta Bandara Permai. Iya, Duta Bandara. Nah nih. Oke guys, salah jalan saya, harusnya ke kanan. Siapa? Lucu. Oke guys, lokasinya. Siapa guys? Aduh, pegel banget. Dalam hati. 4 jaman duduk kan. Dari jam berapa, Pak? Jam 9. Setengah 9. Dari jam 10 nungguin. Macet. Ini jalanan sini, Pak. Iya. Bapak dari mana? Dari itu, Pak. Kerpur. Cengah. Macet-macet. Laporan polisi, Tomo. Cuma dia aja yang pasang. Berani sekali. Kamu tanggung-tanggung.
modelnya gimana? Oke, ada. Kalau gue sayang gitu, gue nomor Aden, ada kalau gue Aden itu galak. Gitu. Galak, guys. Udah tahu. Ini yang kerjain siapa? Dia. Hah? Dia, Bos. Udah diukur belum? Oh. Kayaknya sih enggak ada. Salah besi, guys. Besinya beda. Ini galvanis. Ini lokasinya, guys. Ini ada pesawat nih. Pesawat landing. Udah jauh macet. Salah lagi. Besinya salah. Tapi pakai motor bisa sih. Pasang di mana? Oh, sini. Bang, motor bisa? Pakai motor bisa? Ini kan karena stegernya aja. Karena bawa stegernya aja yang berat, mah. Kalau salah besi, ke sini lagi naik motor. Kalau bawa mobil lagi capek, bosku. Saya pegel juga lagi. Oke, gitu tuh nanti jadinya tuh. Oh, ini dari stainless nih, bukan galvanis. Stainless. Kayak gitu jadi nanti, guys. Buat di sini nih. Stainless ya? Galvanis. Oh, galvanis. Ah, saya pesannya 4 nom, jangan salah loh. Iya. Di sini 4. Iya, galvanis. Kacau dah. 4 nom. Iya. Kayak punya garasi juga, guys. Bos. Terus saya gerai dulu, terus ke mana? Jadi ya. Pokoknya supaya enggak bocor di mana. Supaya enggak kotor pakai tangan kita masih. Itu ya kayak di kotor tangan maksudnya. Ah, catatan dikit lagi tuh aduh yang tadi kemarin dulu enggak tahu diri. Habis ya. Kotor, pakai kotor. Set pulang lagi. Ada kotor. Ada lecet-lecet. Kan mau mulus. Belum biayanya tambah lagi. Nanti yang pusing kamu juga, benar enggak? Ntar ya, saya bukain bonnya ya. Iya, galvanis 1,8. Tadi yang di bawah 4,4. 4 kali 4 nih 4,6. Harus beli lagi, guys. 3 batang ya perlunya. Buat nah, buat apa kanopi beban kaca 8 mili buat kaca apa kanopi kaca. Untung ada dekat sini nih. Panggul lagi naik motor berdua 6 meter panjangnya. Dia manggul dia ke lokasi. Jauh lokasi sama material tuh. Ada kali 0,5 kilo mah. Saya bawa besi. Oke, saya bawa besi. Jadi ceritanya bawa bahannya buat kerja salah apa ukurannya 44 yang harus dibutuhkan 46. Ini dia bawa nih gila. Oke, berat Wan, coba naik Wan. Hah? Jalan aja berat kalau kita naik motor. Jauh. Apa? Biar enggak macet. Oh iya. Masuk perumahan ya? Iya.
tukar mobil gua. Oke guys. Nih, perumahan nih guys, belok kanan. Tuh sampai jalan kaki guys, lumayan guys. Tuh duta. Oh. Berarti saya harus ambil mobil, kemari lagi jemput. Jauh ke dalam itu. Terus mentok kiri, mentok kanan, kanan lagi. Lihat manggul dan kaki. Jauh. Hari ini tanggal berapa ya? Hari Rabu, tanggal 9 Maret 2020. Masih pernah. Oh, jalannya rusak guys. Udah jauh guys. Manggul jauh. Lokasinya sebelah kanan, cuman karena terhalang oleh taman jadi nggak bisa masuk. Tuh rumah kuning tuh, yang rumah kuning lokasinya tuh, yang rumah kuning bikin kanopi apa atapnya kaca, kacanya 8 mili. Kita belok kanan guys, kita ambil mobil dulu. TK Cahaya Bunda, nggak ada sekuritinya. Desa Jatimulia, wilayah RW 13. Nah, ditutup lagi tuh, mobil bisa lewat situ, jadi jauh. Kontrakan guys. Waduh, belok kanan lagi. Main guys, jauh guys. Aduh, bensinnya habis lagi. Mobil saya tukar mobil, jemput dia kasih. Kalau dibopong saya encok pada. Hari ini harus kelar pasang. Tuh buat di atas kaca-kaca semua dia. Kita pakai sini aja guys. Oke guys, pakai sini dulu guys. Oke guys, kita pindahin ke mobil. Aduh, tadi kenapa nggak bawa mobil aja ya? Tadi takutnya jauh, macet guys. Mancingnya. Si. Ada ibu. Mama aku lagi tidur. Oh ya udah. Tinggal papa aku. Ya udah. Ntar om baik lagi ya. 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 Oke, kita keluar gerbang, ganti kendaraan, jemput teman saya. Manggul besi. Besi berat guys, asli guys, berat. Tebalnya 2 mili, galvanis. Panjangnya 4 meter. 3 batang. Itu kalau dikiloin sekitar beratnya tuh 3 orang dewasa. Sekitar ya 80 kilo lah ada. Mana orang apa tadi udah nyampe dekat. Tadi kirain kalau bawa mobil macet, lama macet doang. Kirain naik motor bisa dibopong berdua. Ternyata nggak bisa guys. Baru ini durasinya kalau digabungin video dari awal saya berjalan sampai nih 1 jam kurang lebih. Oh guys, haus nih, pengen es. Ntar beli es lah. Mana orangnya? Buset, di situ dia. No, di belakang saya. Terbalik guys. Wah.
dia gotong sampai sini. Itu dia orang lagi duduk nunggu angkot. Pak, Grab Pak, Grab. Pesan Grab. Ayo, Pak. Udahlah, borongan aja lah, borongan lah. Borongan aja, Pak, borongan, Pak. Bocap, bocap. Lumayan ada borongan. Bocap, bocap. Oke. Ada mobil. Mau keluar ada mobil. Nah, ya udah lu. Iya enggak ada. Udah biarin deh kita aja. Deket. Liatin aja jagain. Maya dapat sewaan bocap. Hausnya beli es dulu. Haus, guys. ST satu. ST. Iya. Wan, lu minum apa, Wan? Manis. Iya. Saya ST. Ya, aus, aus. Aus. Apa sih? Padang. Tadi gua beli dua. Ntar gua mau makan. Lu udah makan? Siapa? Tadi. Belum. Iya, tadi lu. Belum. Bohong. Demi apa? Kan gua bohong. Iya. Duitnya tinggal aja. Bensin aja 25.000. Lu ngopi, Wan? Lihat. Lu lagi makan. Galak ya? Enggak. Oh iya. Namanya siapa? Oh iya. Namanya siapa? Serem ya. Kasih kucing aja ya. Kamu kasih kucing aja ya. Ini pet bull ya? Umurnya berapa ini? 11 bulan. 11 bulan. Ini mau enggak? Galak. Sip. Itu. Itu sama gonggong. Oh, gonggong. Galak tuh pet bull. Tuh. Iya. Suaranya serem. Galak. Tuh. Sama gonggong. Iya. Sit. Biasanya kalau dimain dulu sama dia berarti dia kupingnya gonggong. Iya. Ini cowok apa cewek? Rocky. Namanya siapa? Namanya Rocky. Siapa? Hah? Rocky. Rocky. Keren. Enggak boleh. Iya, enggak boleh. Enggak boleh. Oh iya. Enggak boleh. Gigi. Dia enggak kena makanya. Oh iya. Oh, kalau kadal enggak dia apa-apain. Enggak Dia apa-apain. Kalau ada tamu dari kalau ada tamu, oh harus dimasukin kandang ya? Sini, hei, Kiki, namanya Rocky, Kiki ya, Rocky ya? Kiki. Oh iya, Rocky. Kasih kucing aja, ya. Oh. Seatnya mana yang bagus? Kalau ada main sama kucing dia ngomong. Oh, berantem. Kalau diajak main dia kembar sama kawin. Kawin. Kau tahu. Ini Rocky. Galak Rocky. Galak Rocky. Rocky galak. Rocky galak Rocky. Nah.
namanya Rocky, baru 11 bulan. Takut. Takut ya? Enggak. Oh iya. Takut di gitu. Oh. Takut. Serem ya? Ih, serem ya? Berantem. Iya. Takut. Lihatnya ke sini. Lihat itu. Makanya apel ya? Oh. Pisang juga? Iya. Oh. Galak. Kita taruh dulu, guys. Sini. Pet dulu. Kita mau pasang kanopi di atas, ha? Oh iya, lupa lagi. Hah? Udah dimasukin kandang. Tuh. Pet. Oi. Gigi apa? Hah? Ya? Dikandangin. Tuh. Oh. Obannya dia suka dimasin. Ya. Tuh. Keke. Ke. Mandel ya. Iya. Balap. Ini bawa pulang lagi ya? Ya udah. Siap. Nah, apa pitbull? Ya, pitbull. Umurnya 11. Ya. 11 bulan. Namanya? Rocky. Rocky. Kalau ada tamu galak ya? Ya. Kalau ada orang masuk, dia galak. Sendiri bisa gak, Wan? Pulangnya macet. Asli, Wan, macet, Wan. Ini bikin dulu di bawah. Kalau besok ini mau. Kopi enggak, Om? Boleh. Susu hitam. Apa, Wan? Kopinya, Wan? Apa aja dah. Susu boleh, hitam boleh. Tuh. Tuh. Ini pacarnya mana pacarnya? Pacarnya bukan, belum punya pacar. Kalau oh. udah gede punya. Oh, berarti masih sendirian? Iya, kemarin dibeli. Oh, dibeli. Kalau udah gede dikembalin lagi. Oh, punya siapa? Punya Kokako. Punya Kok Fendi. Iya. Saya bukain kok. Dari kunci kan kanannya? Dek, bawahnya dek, bawah dek. Oh iya. Nah, dek. Oke, dek. Terima kasih. Op. Susu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya. Tutup lagi. Galak. Dia berdiri dia. Rocky. Rocky, Rocky. Oke guys, saya pulang duluan karena sore macet. Waduh, ada kabel
berlaweran lagi, aduh bahaya nih. Nyetrum enggak ya? Kalau putus set, nah dibenerin lagi. Saya harus melewatinya lagi. Mudah-mudahan enggak nyangkut. Ini tadi saya beli toko besi di sini. Lumayan jauh. Lumayan. Tuh kabel saya. Mari banget ya kabel-kabel ya. Buset. Ini kalau malam enggak kelihatan. Kena mobil, tes putus, roboh. Putus setrum. Buset. Sudah lengkap sudah hidup ini. Tik. Kok dia ke kanan sih, enggak ke kiri. Lewat kiri enggak bisa, guys. Tahu. Saya jalannya mantep nih arah pulang guys. Oh nggak muat, terus nggak muat mobil. Kalau lewat kiri nggak muat. Ada apa namanya itu? Tanaman liar. Ikutin aja yang depan lah. Semoga selamat pulang. Oke, terima kasih ya. Salah hari ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aduh, Rabu sore arah balik macet lagi jembatannya. Ke kiri Stadion Kamal, lapangan sepak bola Stadion Kamal. Ke kanan Cengkareng pulang. Aduh, berangkat macet. Berangkat macet, pulang macet. Gak ke kiri, udah kosong. Udah, jalanin aja lah. Bersyukurlah capek dapat duit. Kalau capek nggak dapat duit, aduh pusing pala.